untuk teman-teman pemula, jika mengalami kasus seperti ini, ketika kita mau matikan mesinnya, kita putar kunci kontak, lampunya, kunci kontaknya sudah mati ya, tapi mesin masih hidup. Jadi solusinya untuk matikan mesin tanpa harus kita turun ke bawah, sentuh injek pamnya otomatis pembunuh, kita masukkan saja parking brake, kemudian masukkan transmisi. Paling tinggi transmisi berapa? Setelah itu lepas koplen pelan-pelan. Oke, setelah mesin mati kita netralkan kembali. Jadi seperti itu ya.